dapat membantu program pemerintah dalam mempermudah proses pembelajaran seperti biasanya. Mudah-mudahan setelah proses vaksinasi ini, kita semua dapat belajar seperti biasa. Kebetulan kita dapat kerjasama dari Kecamatan Tebing untuk melaksanakan kegiatan vaksin untuk anak sekolah. Nah, mungkin salah satu tujuan dilaksanakan vaksin ini untuk menghadapi persiapan pembelajaran tatap muka. Nah, cuman saat ini kita belum tahu kapan pembelajaran itu dilaksanakan. Mungkin ini salah satu syarat yang harus kita persiapkan. Nah, untuk di sekolah kita sendiri, sesuai data yang telah kita sampaikan ke orang tua siswa melalui wali kelas, anak-anak kita sampai saat ini yang terdata belum melaksanakan vaksin pertama itu sejumlah 613 orang. Siap. Untuk sementara data sementara. Siap. Jadi untuk pelaksanaan vaksin itu kita bagi secara bertahap sesuai dengan jumlah kelasnya. Jadi kita bagi ada yang jam 8 sampai jam setengah 9, setengah 9 sampai jam 10. Nah, sesuai jadwal itu kita jadwalkan sampai jam setengah 1 sampai jam 1. Untuk jenisnya sendiri, Pak? Vaksin yang kita gunakan saat ini khusus untuk anak sekolah itu vaksin Sinovac. Nah, tetapi karena di sini juga kita bisa melakukan untuk masyarakat yang umum. Oh, gitu. Nah, yang umum tapi itu menggunakan vaksin AstraZeneca. Selain siswa, kita juga memfasilitasi untuk masyarakat umum yang ingin vaksin saat ini. Dan alhamdulillah tadi sesuai yang kita lihat cukup ramai juga vaksin apa masyarakat umum yang melaksanakan vaksin di sekolah kita. Oh ya, harapannya, Pak. Nah, harapan kita ke depan dengan dilakukan vaksin ini, mudah-mudahan proses pembelajaran tatap muka di sekolah ini bisa segera dilaksanakan dan tidak menjadi kendala untuk anak-anak kita melakukan proses pembelajaran tatap muka. Dan juga kita berharap dengan dilaksanakan vaksin ini bisa menjadi motivasi bagi orang tua dan masyarakat betapa pentingnya vaksin ini untuk kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera cepat berlalu, khususnya di Karimun ini, agar segera proses pembelajaran, khususnya pembelajaran di sekolah bisa segera dilaksanakan, dan semoga roda perekonomian di Karimun ini cepat pulih kembali.